السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. الحمد لله، بشكر pada الله سبحانه وتعالى karena dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Mishkat ini, iaitu kitab Taharah, bab perkara-perkara yang membatalkan wuduk, iaitu hadis yang ke-15, muka surat 112. Muka surat 112, hadis yang ke-15. An Muawiyah ibn Abi Sufyan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innamal aynan wika'us sahi fa idza namatil ayn istatliqul wika'. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dua mata adalah pengikat punggung. Bila mata tidur, maka terbukalah ikatan berkenaan. Jadi dalam hadis ini, iaitu hadis riwayat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa dua mata ia adalah pengikat kepada punggung itu. Apabila telah tidur mata, maka bebaslah punggung, terbukalah punggung. Cuba tengok nota ke 175 tu. 174 tu. Sunan Ad-Darimi bab wuduk kerana tidur. Tu apa dia? 175. Cuba tengok bahagian atas dulu. Disebutkan dua mata di sini secara kinayah kepada sedar dan tidak tidur. Penggunaan tersebut kerana orang yang tidur seolah-olah tidak mempunyai mata untuk melihat. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kaedah bahasa kinayah. Nabi tidak guna bahasa yang hakikat. Kalau kita perhati, sesungguhnya dua mata pengikat punggung, apa maksudnya? Tentu tidak boleh dipakai dengan makna yang apa ni, zahir gitu. Di sini maknanya ada bahasa dalam bentuk kiasan. Dalam bentuk kiasan. Jadi makna kinayah iaitu suatu kalimah atau ungkapan yang digunakan untuk maknanya yang zahir, untuk bukan untuk makna yang zahir. Kalau bahasa kita agak kita macam berkias lah. Atau yang tersurat, sebaliknya digunakan untuk makna kedua atau yang tersirat. Walaupun begitu, ia tetap boleh digunakan untuk makna yang zahir ataupun yang tersurat. Jadi yang dikatakan mata dikaitkan dengan punggung, mata pengikat punggung, seolah-olah jadi apa maksudnya? Ini isyarat pada tidurlah. Bila mata tu bila mana bergantung pada dua mata, makna kalau tidur kemungkinan akan keluar kentut dan sebagainya, maksudnya itulah lebih khususnya kalau keluar dalam kita kata air kencing, kita kata najis, itulah air. Ini isu masih lagi kentut lah. Waktu yang mudah berlaku kepada orang tidur. Jadi kalau dia tidur, dia nak sedar macam mana tu kalau keluar kentut dan sebagainya. Jadi bila mata tidur, maknanya bila mata tu buka, maka kalau terkentut ataupun tidak terkentut, dia boleh tahu.
Ha, bila mata tu tidur, maka terbukalah ikatan. Apa maksud terbuka tu? Terbuka maknanya kalau dia terkentut ataupun sebagainya, dia tidak tahu. Mana yang menentukan keadaan kita tu? Mana seolah-olahnya bila seorang itu tidur, maknanya dia tidak boleh kuasai dah diri dia. Ha, itu bahasa kias lah. Jadi apa maksud? Apa maksud tu? Ha, maknanya, ha, tengok di bawah itulah dia ada buat, kita baca sini. Cuma senoyak ni, ni bahasa kias ya, bukan bahasa asal. Mana dua mata pengikat pada punggung tu. Jadi waktu tu dia merujuk pada tidak tidur. Bila kata mata tu tidur, maka terbuka lah ikat. Jadi, makna kedudukan kita, maknanya kedudukan kita terkeluar angin daripada dubur itu, sebenarnya semasa kita tidur tu kita tak boleh nak kawal pun. Tak boleh nak kawal. Ha, tu. Sebab tu ada setengah-setengah ulama kata, mana kalau tidur, dia kena ambil wuduk selepas. Dia batal kerana tidur. Dalam mazhab Syafi'i, tidur tidak membatalkan wuduk. Dalam mazhab Syafi'i. Kecuali tidur yang tidak tetap papan punggung itu, punggung. Tidak tetap papan punggung itu maksud dia apa? Maksud dia, mana tidur yang kemungkinan akan keluar kentut. Kerana tidak tertutup dia punya, apa ni kita kata, saluran pada punggung tu lah. Jadi kira-kiranya tidur lagu mana? Tidur lagu mana? Hak tetap pakai punggung. Hak tidur nerak tu, tu tidur. Hak tu terbukar dia panggil tu. Ha, kalau tidur nerak tu, turut di bawah punggung di alas atas tu. No. Lepas tu kalau duduk cokoh gini, nyanda di dinding misalnya. Tu. Aku sengaja kalau duduk gitu kira-kiranya kalau nak ketuk dia tertahan. Jadi kenyataan yang disebut dalam kalangan mazhab Syafi'i ini, ulama-ulama lain kata, "Ni lah. Barang tak boleh nak pasti berlaku tu. Enggak orang barang ketuk ni barang automatik. Bila nak ketuk walaupun dia tidur pun dia buka je sangnya gitu." Ha, tu benda tak boleh harap lah. Kau tu benda barang tak boleh harap. Maknanya barang tak boleh harap. Barang tak boleh harap. Ha, sebab itulah setengah-setengah ulama tu dia kata tidur tu sendiri membatalkan wuduk. Setengah kata tidak. Ha. Setengah kata tak tidur membatalkan wuduk, tidur hak malam tu. Sebab tidur hak waktu malam tidur sungguh tu. Bukan tidur qailulah tidak, bukan tidur sekejap ke tu. Ha tu. Ha, kukuh mana pun perkara ini termasuk dalam filah. Baik. Ha, cuba kita tengok di sini. Baik, situasi seseorang dalam keadaan sedar dikaitkan kepada punggung diserupakan dengan pengikat atau penutup pada kantung atau uncang air. Kantung air itu sentiasa terikat dengan penutup mengikut sebagaimana kehendak tuannya. Begitu juga dengan punggung, ia sentiasa dipelihara dengan mata, iaitu keadaan sedar mengikut kehendak tuannya. Maksudnya dalam keadaan sedar, ia pengikat pada punggung, iaitu yang menjaga serta memastikan sesuatu yang keluar daripadanya. Maksudnya kalau kita dalam keadaan tidak tidur, mana kita sedar, kita tahu keluar ataupun tidak sesuatu daripada punggung kita. Kalau keluar dari tu kita kata najis tu, hak tu jelas lah. Tak ni kentut tu. Tu. Itu maksud dikinayahkan dengan mata tu. Ini kerana seseorang sentiasa berada dalam keadaan sedar akan merasai sesuatu yang keluar daripadanya. Kata Imam At-Tibi, ungkapan dua mata adalah pengikat punggung yang terdapat dalam hadis ini adalah tashbih ataupun perbandingan kepada mata, rongga atau perut atau dubur dengan kantung atau uncang air punya mulut yang diikat dengan benang. Kemudian diserupakan perkara yang membukanya berupa kelalaian ketika tidur dengan membuka jahitan daripada mulut kantung itu. Di dalam perumpamaan ini terdapat gambar buruknya berlaku kelalaian ini daripada manusia. Dia maksudnya gini lah mudah-mudahan syahid ini, seperti yang saya sebut tadi lah. Oh, ini gambar mata pengikat punggung ini sebagai ayatnya sedar ataupun seseorang itu tidur ataupun tidak tidur. Tu kalau dia tidur, maknanya dia tak boleh nak kawal lah apa yang keluar daripada dubur dia itu. Tu. Jadi, tak apa, cuba tengok. Jika timbul persoalan, bagaimana diwajibkan berwuduk kerana kemungkinan keluar angin sedangkan asalnya adalah tidak berlaku perkara tersebut? Dan berdasarkan kaedah tidak diwajibkan berwuduk semata-mata syak. Maka jawapannya ialah orang yang tidur dengan tidak tetap papan punggung biasanya akan keluar angin. Dia pergi kepada kaedah dalam mazhab Syafi'i ini. Kerana itu syar'i menganggapnya sebagai sesuatu yang diyakini. Sebagaimana kesaksian dua saksi yang hanya sekadar zon atau beraksaka sahaja. Tapi dianggap sebagai sesuatu yang diyakini. Jadi hadis ini menjadi dalil kepada orang yang mengatakan bahawa seseorang itu bila dia
bila dia dalam keadaan dia tidak tidur, walaupun dia duduk seperti orang tidur, asalkan dia tidak tidur. Itu maksud mata tu. Maksudnya dikaitkan dengan dua mata pengikat punggung. Walaupun dia duduk ataupun dia tidur, tapi mata sebenarnya tidak tidur, dia baring lah kita kata. Dia tidak membatalkan wudu. Tapi seorang yang tidur dalam keadaan macam mana sekalipun, kira-kiranya tidur tu membatalkan wudu lah. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak kawal. Dia tak boleh nak kawal. Kalau kita tengok di sini, yang kata tetap pakai punggung ni tak ada sebut dalam hadis ni. Kalau aku nak tetap pakai punggung, sebab saya sebut sana ni, tetap lagu mana? Dia cakap begini. Gaya tak gerak pun. Sekarang saya sebut dia secara automatik. You know? Tak ada dengar kalau tidur ketuk. Mada cokoh tu. Lepas tu kalau dia tidur terlentai begitu dah. Dia boleh gerak-gerak sikit tu. Bila lu muka barang angin. Nah, jadi tak apalah kita kata tu. Ini saya sebut tu bagi pihak yang kritik pandangan itu. Sebab tu hadis ni sebenarnya. Orang yang kata tidur pun membatalkan wudu, dia pakai hadis ni juga. Orang yang kata tak atas. Sebab apa? Sebab kalau dia duduk dengan tetap pakai punggung, ada juga yang kata begitu. Jadi nak kira tetap pakai punggung confirm ke tidak ketuk itu termasuk dalam syak, tidak kuat, tidak yakin tu. Tidak yakin juga tu. Lepas tu dia tu nak tahu, kalau kita kata kalau dikaitkan tidur baru batal wudu dengan sebab tetap pakai punggung, maknanya kemungkinan keluar ketuk itu, kemungkinan boleh buat kira pun. Syak tu tidak jelas tu. Nak lawan hak yakin masa tidur saat ni ada wudu, aku yakin. Maka dia tidur. Katakanlah dia ketuk, dia tahu lah. Kalau dia kata, walaupun tidur, kalau rasa kalau ketuk mana, nyawa tak tidur lah tu. Mana nyawa tak tidur lah tu. Ha, dia ni bahaya. Sebab itulah kukuk mana pun dia ni jadi khilaf. Tapi kalau kita tengok dalam hadis, sahabat Nabi tidur. Menyandar di tiang masjid. Lepas waktu maghrib. Oh, baca hadis belakang tu lah mudahnya ada sebut dah tu dah. Ha, gitu. Hadis belakang tu. Hadis ke-16 sebab dia hadis ke-15, hadis ke-16 dan seterusnya sebenarnya dia banyak boleh menyesalkan kemungkinan hal kita rasa tak faham tu. Ha, dia ada kaitan. Cuba tengok. Eh? Cuba tengok. Hadis yang ke-16 An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wika'us sahi al-ainan faman nama falyatawadda. Ha, ni terang lagi. Qala Syekhul Imam Muhyi Sunnah rahimahullah hadha fi ghairi al-qa'id lima sahha an Anas qala كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون رواه أبو داود والترمذي إلا أنه ذكر فيه ينامون بدلوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu katanya. Ini riwayat daripada Sayyidina Ali. Beliau menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pengikat punggung adalah dua mata. Sesiapa yang tidur, siapa tidur hendaklah berwuduk. Siapa tidur kena ambil wuduk. Dia tak sebut ni masalah ketuk, kata ketuk dia tak sebut tidur. Siapa dia tidur, falyatawadda. Maka hendaklah ambil wuduk. Lam tu dia panggil lam amar dengan makna perintah. Maka hendaklah dia tidur. Hendaklah dia berwudu, falyatawadda. Kata Syekhul Imam Muhyi Sunnah rahimahullah, ini bagi tidur selain dalam keadaan duduk, kerana terdapat riwayat yang sahih daripada Anas katanya, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu sembahyang Isyak sehingga tersengguk-sengguk kepala, tidur sungguhlah tu. Tapi dalam keadaan duduk, selepas dilawangkan azan, Isyak tu mereka pun bangun tu sembahyang dan tidak mengambil wudu. Jadi mana sebahagian ulama mengatakan bahawa maksud hadis riwayat Sayyidina Ali ni, faman nama falyatawadda, sesiapa yang tidur maka dia kena ambil wudu. Hak ni maksud dia ni tidur selain dari keadaan duduk. Mana kalau tidur dalam keadaan duduk tak termasuk dalam kena ambil wudu.
Hatulah dia masuk kata tak pakai punggung dalam mazhab Syafi'i tu. Sebab kemungkinan nak keluar tu payahlah. Ha, kira-kira gitulah. Ha, ghalabatu zan dia panggil. Berak sangka tu. Ha, tu. Jadi kenapa disebutkan selain daripada duduk tu? Padahal dalam hadis ini tidak disebut. Kerana tengok pada hadis Anas. Di mana Anas menceritakan bahawa bukan seorang ni ashab, para sahabat. Dia gini sebenarnya latar belakang di hadis ni. Kalau kita tengok dalam syarah, dia sahabat Nabi ni, dia letih hijau. Hijau pada pasir tu, pera kambing. Kalau ada kelik lagi, balik pada mandi-mandi, tak ada nak tidur. Tuh, mari semaya jumu'ah selalu. Enggak lepas hisyur, tegak muka Nabi, tidak kuliah anak malam. Nah, tanya tak ada kuliah, tanya tak ada itu tegak. Tak baliklah sahabat, dia bila-bila tunggu hisyur tu, dia tidur. Muka letih ni hijau ni, hijau daripada pagi. Siapa ke maghrib? Dekat maghrib baru balik. Mani-mani kita kata ambil wudu tu mari semayan maghrib. Sudah maghrib tidur. Ah, tidur tu dia tidur dalam keadaan bersandar belakang dia kepada tiang masjid atau dinding. Sebab Anas kata bukan sahabatul Rasulullah, ashabul Rasulullah. Ashab ni jamak sahabat-sahabat. Sambil-sambil tunggu isyak tu tidur. Lagu mana tidur siapa sengguk lah. Kalau kita anak suri kalau bahasa Kelantan deku lah. Kalau deku tak tidur lagi tak tahu lah. Kalau deku tu mana tidur lah tu. Kemudian bila nak mai isyak pakai bangun tu mai isyak. Jadi makna seolah-olah hadis ni dia sebagai kait kepada hadis umum tadi. Hak kata tidur tadi tu tak termasuk hak tidur dalam keadaan duduk tak termasuk. Begitulah maksud dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi. Baik. Kita apalah kan? Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Cuma Tirmizi menyebutkan mereka tidur sebagai ganti kepada kalimah mereka menunggu isyak sehingga tersengut-sengut pada mereka. Sebab kalau yang taziruna isyak maknanya mereka tunggu isyak. Jadi tunggu tu dalam keadaan tidur tu maksudnya. Kena gabung dia punya hadis tu. Memanglah dalam hadis lain pun ada sebut memang dia tunggu isyak tu tapi letih sangat kan. Neral tertidur. Tidur dalam keadaan macam mana? Duduk. Gitu kan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi itu berbunyi an Anas bin Malik qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun thumma yaqumun fayusalluna wa la yatawaddaun. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya sahabat-sahabat Rasulullah atau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur kemudian mereka bangun lalu sembahyang tanpa wudu. Jadi hak ni hadis riwayat daripada Anas. Riwayat dalam Imam Tirmizi, hak ni riwayat Imam Tirmizi ni. Hak alih atas tu daripada Anas juga sebut. Anas juga tapi hak ni kalau riwayat Abu Daud, Tirmizi dia ada sebut ni. Yanamu. Kalau hak ni alih atas tu tak ada sebut yanamu, dia sebut yantaziru. Jadi makna yantaziru tu maksudnya tidur juga. Cuma tidur apa tidur masjid tak tidur rumah. Nak tunggu sembahyang. Apa tak perhati dulu sejak lagi dia nak tunggu sembahyang. Jadi tidur tu perkara yang dia tidak jangka berlaku lah kira-kira gitu. Dah hak ni sebenarnya kalau kita tengok dalam syarah hadis lah dia jadi kebiasaan sahabat Nabi muka dia hijau kan letih. Ya orang hijau berjabat letih agak ni guna tenaga tengah panas lagi sehari suntuk. Balik-balik tak ada nak tidur terus mani-mani kita kata bagi masjid. Tidur. Tu dalam keadaan duduk. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis semakna dengannya iaitu an Qatadah qala sami'tu Anas yaqul kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun thumma yusallun wa la yatawaddaun qala qultu sami'tahu min Anas qala i wallahi. Daripada Qatadah katanya ini riwayat daripada Qatadah saya mendengar Anas diambil daripada Anas jugalah kata Anas sahabat-sahabat Rasulullah tidur kemudian mereka sembahyang tanpa wudu. Perawi berkata, adakah awak mendengarnya daripada Anas? Dia jawab, iya. Wallah, iya. Saya dengar diri daripada Anas. Saya dengar sendiri daripada Anas. Baik, hadis ini sebenarnya sebagai penjelas pada hadis hak yang ke-15. Hak saya sebut tak mula-mula ni. Hadis ini sebagai penjelas kepada hadis sebelumnya, iaitu tentang tidur yang bagaimanakah yang menyebabkan terbatal wudu. Pengarang Mishkat menukilkan kata-kata Imam Al-Baghawi, pengarang Masabih Sunnah.
yang merupakan asas kepada kitab Mishkat, bahawa tidur yang membatalkan wudu ialah tidur selain dalam keadaan duduk. Jadi pemahaman tersebut berdasar pada riwayat yang menceritakan tentang sahabat duduk menunggu salat isyak. Inilah hadis ini. Hadis riwayat Anas dan juga hadis riwayat daripada Qatadah inilah. Tidur sambil duduk disimpulkan berdasar kepada ungkapan tersengguk-sengguk kepala. Jika tidur dalam keadaan baring atau mengiring, tentu tidak berlaku sedemikian. Tak kira orang tidur nerak bersengguk juga. Biasa sengguk ni kira cakap lah. Kalau tidak, tak apa lagi. Kita baca dulu. Perbuatan mereka sedar dari tidur dan terus menunaikan sembahyang isyak tanpa mengambil wuduk menunjukkan tidur sedemikian tidak membatalkan wuduk. Sebab itulah boleh dikatakan ulama kata tidur hak malas tu. Hak tutup pintu, tutup habis dengan lampu, pakaian lain, hak tu tidur semua tidur. Batal dua tiga. Nah, hak tu tidur malas, hak tu memang batal. Sebab apa? Tak ada orang tidur malas, ada orang tidur malas, dia cokoh. Orang kumuh perut tu. Atau orang ada penyakit. Umumnya kalau malas, memang dia tidur, lebih berleping gitu. Tu tidur malas, hak tu. Sebab tu ulama kata tidur tu memang batal. Memang batal. Sebab waktu tu tidur lama. Waktu lah Nabi kata suami utus sebab kamu tak tahu tangan kamu bermalam di mana. Waktu bermalam. Maknanya tidur waktu malam. Waktu yang dikatakan sunnah ambil basuh tangan dulu tu. Bangun tidur tu lain pada basuh tangan dulu. Waktu sunnah ya. Waktu tidur malam. Ini dibincang dalam kitab syarah bulughul maram tu panjang dia bincang. Waktu boleh kata semua ulama kata kena ambil uduk waktu. Waktu batal. Jadi waktu main khilah tetap pakai punggung apa ni. Waktu tidur tidak malam tu. Hak jenis ni, hak dicokok, ataupun tidur sekejap ke siang hari. Tapi ada juga, kita bincang dah dalam syarah Sunan Nasa'i, kalau tidur, tidak malam, kalau siang hari, tidur lama. Mana dia tidur daripada pukul 9, bangun-bangun zuhur, memeh malam dah tu. Tidur kita mua tu. Sebab tu setengah ulama kata, tidur sekejap tidak membatalkan wuduk. Kalau tidur lama, membatalkan wuduk. Maknanya dia tak ambil kira dah ketuk tak ketuk sebab tidur dia tak tahu apa. Sebab tu dia iktibar tidur tu sendiri. Kalau tidur lama, tu batal. Kalau tidur sekejap seperti qailulah tidur sekejap waktu zuhur setengah jam tu tidak membatalkan ataupun 15 minit atau tak atas. Ramai juga ulama dia kaitkan tidur tu tidur lama dengan tidur sekejap. Jadi bila kaitkan tidur lama tidur sekejap dia tidak khusus pada malam saja. Boleh hadis hari pun berlaku juga gitu. Lepas tu mak molek ni mana molek? Ambil wudhu. Lepas tu molek. Ambil wudhu sendiri. Tapi iyalah hadir-hadir kita kena ingat lah. Kalau kita tidur masjid dah. Sebab tidur di nyana gitu dah. Saya rasa kalau tak ambil wudhu tak apa. Lepas tu sahabat pun buat gitu. Tak ada masalah. Kena ambil wudhu lagi. Baik apa? Menyegarkan tubuh. Kita solat dalam keadaan segar. Engkau baik berkat. Saya rasa kalau duduk masjid haram dia pakai tak ayah. Kalau duduk di masjid haram, tidur nyana. Lepas tu nak ambil wuduk, soh dia pakai tak atas. Sebab apa? Nak tubi ambil wuduk ni? Cabai ni, di PPD ni, pahit. Duduk sini ni, dia punya tempat wuduk ni. Jauh ni. Dah tubi tadi nak masuk dia. Kita jangan kira tempat kita saja. Kalau kita pergi situ, gimana baru kita tahu? Oh, rupanya musuh muncul lah aku mengaji fiqh. Mujulah aku dengan dia, boleh tahu banyak perkara. Baru dia rasa nikmat tu. Duduk tempat kita dengar, buka pintu ada lalu pahit. Tak terima masalah mana. gitulah. Okey, cuba tengok lagi. Bahkan dalam riwayat yang lain, digambarkan betapa lenanya tidur mereka sehingga mengeluarkan berdekun. Sebagaimana dalam hadis. Ini bukan sengguk-sengguk ni. An-anas yang kala laqad ra'aitu. Hak hadis sah di hadirat. Kena tanda bulat pada kana tu. Kana tu. Muka surat 115 tu kana tu. Anas muka surat 114 ke dia ada kana ashab Rasulullah. Kana di sini dia ada dengan erti kebiasaan. Acak kali. Biasa kepada sahabat Nabi. Gitu. Kana tu. Tapi ada setengah-setengah kana tu tak boleh kita nak pakai dengan makna sentiasa. Kebiasaan tak boleh. Tapi sini ulama kata boleh kita pakai dengan mana kebiasaan. Kebiasaan sahabat Nabi tidur dalam masjid tidur nak tunggu waktu isya. Pasal inilah. Apa jadi kebiasaan tidur tu? Pertama sekali kan tidak ada kuliah tiap malam. Mana Nabi bukan khutbah tiap malam. Ada juga Nabi khutbah. Kemudian kerana sahabat ni letih sangat.
Letih sangat. Itu dia ada makna kana tu dengan erti kebiasaan. Kebiasaan sebenarnya terjemuh juga antara kita terfaktor terjemuh sebab kana ni juga dia ada makna taukid juga. Dia ada makna taukid juga. Dia menguatkan makna. Baik. An Anasin muka surat 1-1 muka surat 11 tu ni sebut sahabat Nabi dekur riwayat Anas juga. Bakali masa dia riwayat hak sengguk-sengguk tadi dia tengok hak sengguk tu. Lepas tu dia riwayat dekur tu ada juga jenis dekur. Yang bukan semua orang dekur. Kena ayatnya tidur semua. Tilan no ni. Kata Anas laqad raaitu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam yuqaduna lis-salah hatta inni la asma'u li ahadin ghatiqa thumma yaqumun fa yusallun wa la yatawaddaun. Daripada Anas katanya sesungguhnya saya melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikejutkan, mana ada orang kena gerak untuk sembahyang maisha maksudnya, yang mana saya mendengar dengkuran salah seorang, dekur salah seorang daripada mereka, mana lain semua. Kemudian mereka bangun. Kalau lepas hari gerak tu, dekur tu, hari gerak tu bangun. Dia semaya selalu. Dalam keadaan tidak berwudu. Selepas meriwayatkan hadis ini, Imam Baihaqi menyusuli pula dengan nukilan yang berulang. Jadi Imam Baihaqi selepas dia riwayatkan hadis ni, hadis riwayat daripada Anas ni, dia pun bawa pula satu nukilan lain. Satu nukilan daripada Ibnul Mubarak. Kata Ibnul Mubarak, hadza indana wa hum julus wa ala hadha hamlahu Abdurrahman bin Mahdi wasyafi'i. Ibnul Mubarak berkata, ini hadis ni yang menunjukkan bahawa sahabat ni berdengkur tidur ni, mereka tidur dalam keadaan duduk, kata Ibnul Mubarak. Berdasarkan pandangan inilah maka Abdurrahman bin Mahdi dan Imam Syafi'i menjadikannya sebagai sandaran. Inilah maksud tidur hak tetap papai punggungnya. Inilah sandaran, bukan tidur hak lebih belonjo terik kaki tu. Dak tu. Ini makna tidur dalam keadaan duduk. Tu kira tetap papai punggung. Iyalah kita boleh rasa dirilah kadang-kadang kita bila duduk nak ketuknya dak tak keluar. Kalau tak gerak kena nyenggeng buat gitu baru keluar. Apa dia tutup. Itu makna tetap papai punggung. Tak keluar. Lepas tu kalau kita baca dalam kitab, dia kata ketuk ni banyak jenis dia kata. Ada yang ketuk seluruh, tak apa lah. Dia panggil apa tu? Ketuk ni ada yang jenis biasa dia, jenis biasa yang derah. Kalau tu tembak parok tu. Kelata kata tu. Jadi, hak tu secara otomatik. Tapi kalau sikit-sikit dia boleh, gitu. Tak ada gangguan. Tapi kalau jenis biasa yang capur dengan kembur perut dah tu, dia nak tubik tu, dia akan jadi otomatik dia akan kesak gitu. Waktu dia tak kira. Waktu dia tak kira. Bila tetap apa-apa pun tu, ghalabatu zan dia kira. Mana berat sangka tu tak akan keluar. Nah dia kira tu. Sebab tu setengah ulama kata, mana? Iyalah. Kalau kita pakai kaedah, mana bila tidur tu, kalau ketuk apa tu, tu tidak yakin tu. Kecuali orang lain kaya, kawai dengar. Dengar ketemu pun, ya, mungkin dia mau tidur, kawai dengar, kawai tak tidur. Kalau dia rakyat gitu, tak boleh. Kalau ada rakyat gitu, kawai dengar. Terpunggu dia mau, dah memang punggu dia mau, dah tu. Kita dua yang ada dalam masjid ni. Kalau dia rakyat gitu, kita kira yakin tu. Kawai dia kata, kawai tak kuasa pun. Nak kuasa ke mana, dia mau tidur. Tapi kawai dia tepi dia mau. Dia mau tahu tak, bila dia mau ketuk kawai lari, jauh ni. Dia nak takit lagi tu. Kalau dia ayat gitu hadrat ke yalla tu. Lepas tu dia ni orang siqah ni. Orang hujur ayat ni walaupun perawi seorang munfarid pun. Kira-kiranya siqah tu dia tu. Kecuali dia berhid nipu. Kalau tak percaya demo ni asal kali nipu. Baik. Asalnya hadrat kalau dia sebut memang kawan dengan dia tu orang yang dipercayai, kita boleh terima. Kira batal lah kira. Kira gitu lah. Baik. Namun begitu dapat juga hadis yang menunjukkan bahawa sahabat-sahabat tidur dalam keadaan mengiring dan sebahagian mereka tidak berwudu. Ada juga. Ini cuba tengok. Tak apa kita baca dulu. Namun begitu terdapat juga hadis yang menunjukkan bahawa sahabat-sahabat tidur dalam keadaan mengiring dan sebahagian mereka tidak berwudu.
mana tubuh pergi semua ya, tak berwudu. Bukan duduk ni, tidur dalam, bukan dalam keadaan duduk. Misal daripada anah juga. Oh, kita kata parok ni anah lah kau riwayat ni. Ha. Anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una junubahum. Faminhum man yatawadda wa minhum man la yatawadda. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan yad'una junubah. Junubah. Yad'un ni mereka meletakkan junub ni sama ada hak ni. Di sebelah dia panggil junub. Junub ni maknanya sebelah. Orang panggil lambung sama ada kiri atau kanan ikutlah. Tu dia panggil junub. Hak antara belakang ni panggil zahrun. Hak ni panggil depan ni panggil batn. Dia panggil. Jadi mereka meletak lambung-lambung mereka. Mana mengiring lah. Tidur dalam keadaan mengiring. Ada sebahagian mereka pergi ambil wuduk lepas tu. Lepas tu semaya. Tapi ada setengah mereka dia tak ambil wuduk. Pakai pemaya gitu ya. Baik, sini. Seperti saya sebut tadi lah. Kerana itulah ulama berbeza pendapat di dalam mengeluarkan hukum berdasarkan hadis-hadis ini. Perbezaan pendapat tersebut akan dibincangkan dalam hadis seterusnya. Jadi hadis-hadis inilah sebenarnya yang menyebabkan sahabat apa ni, ulama kita ni. Jadi hakikat sebenarnya tidur ni jadi batal wuduk tu kok mana? Kalau kerana keadaan tidur jadi batal wuduk. Ini sahabat Nabi, sahabat lebih tahu daripada kita. Tentang hadis-hadis Nabi. Kalau kita kata tidak batal, hadis tadi nampak menunjukkan batal tu sebab dia macam pengikat punggung, dua mata. Lepas tu hak ni hadis terakhir ni, hak terang sangat. Ada sahabat yang ambil wudu, ada sahabat tak ambil wudu. Pak nak pakai mana? Lepas tu tengok lama, boleh pakai belakang. Lagu mana pakai belakang? Nak ambil wudu boleh, tak sih boleh. Ha. Buasa ambil, dia ambil. Hari ni puasa malah nak ambil wudu, lepas-lepas tidur tak. Tak sambil. Ha, mudah. Aku nak mudah gitu. Muka bagai khilaf. Eh, kalau kita bahas ke mana pun dia tetap khilaf dah ni. Muka bagai apa? Kau khilaf dia. Contoh kalau kita ambil Imam Syafi'i ni, sebut tak Imam Syafi'i. Sebut kata kerana hak duduk tu. Ni. Anas juga riwayat. Ha. Lepas tu dari hadis ni, dua-dua lalu ada ni. Hak ambil wudu. Nah tak ambil wuduk. Sebab itulah hadiah kita ni yang duduk kerah bedah ke apa-apa ni. Benda hak sepatut khilaf kita terima sebagai khilaf. Tak usah tak terima masalah. Kalau orang luar tak faham tu masih kelata ya, kerah bedah kena hujan ni luar sikit pun ilmu. Jadi hadiah gitulah hadiah bapak aku. Tak usah kalau bapak pekoh ni kita pegal suku akidah punah jana habis. Punah jana habis. Lepas tu dah kita tengok orang lain, kitanya kalau tidak ambil udulan. Lepas tu tengok orang lain dah. Lepas tu kawan tu nak jadi terima, kita pun tak yakin. Masalah kita tu. Kita tengok terima tu tidur, dekul. Dia pun bangang kok di depan. Ay, kita kata tu. Kita ni pakatkan udul, tu siap ambil udul, terima dah. Nah, kalau kita tak tahu, kita kata macam-macam. Asal ada apa terima ni tu. Benda-benda gini lah. Cepat kita tengok lagi. Tak habis lagi ni. Sebab dia kata depan tu bincet. Dalam nasai kita bincet dah ni. Hadis ke-17. An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal wudu ala man nama muttaji'an fa innahu idza taja'a istarkhat mafasiluh. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wuduk adalah kepada orang yang tidak mengiring. Karena bila dia mengiring, sendi-sendinya menjadi lembut. Riwayat ini merupakan ringkasan kepada hadis yang berbunyi. Rupanya hadis ini hadis ringkas. Hadis ringkasnya pelakon. Cuba kita tengok. Jadi kalau kita tengok hadis yang ke-17 ini jelas sebut. Daripada Ibn Abbas. Dia kata Rasulullah kata sesungguhnya wuduk, kena ambil wuduk lah maksudnya. Kena ambil wudu orang yang tidur dalam keadaan menyengging. Karena bila dia menyengging, apa ni, sendi-sendi dia menjadi lembut. Maksudnya jadi terbuka sendi tu. Jadi uwa sendi tu. Itu bahasa Kelantan. Baik. Hadis ni sebenarnya reka. Hadis lengkap dia gini. An Ibn Abbas annahu ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam nama wa huwa sajidun hatta ghatta au nafakha thumma qama yusalli faqultu ya Rasulullah innaka qad
nimta? Qala innal wudu la yajibu illa 'ala man nama muttaji'an fa innahu idza taja'a istarakhat mafasihat. Lengkapnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan sujud, tidur dalam keadaan sujud sehingga berdengkur atau menghembus nafas dengan kuat. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bangun sembahyang. Saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tidur tadi bunyi berdengkur sujud dalam keadaan sujud tidur. Tak ada ubat kita ni bagi ini. Kau kita kata nyakit cacing. Medok dan kena. Oh tu budak-budak kecil ya tu. Tidur tunging. Tidur tunging. Tak ni ni. Tak tahulah kata. Tapi dia lah sajidun. Wahua sajidun. Tu, kalau orang belajar bahasa Arab, wahua sajidun. Wah tu dia panggil wawul hal. Cuba tengok semula. Kalau belajar bahasa Arab, wah bila masuk pada dhamma, isim dhamma, wah tu dia panggil wawul hal. Dia dalam keadaan wah tu kena terjemah gitu. Kalau kita belajar bahasa Arab lah, wahwa dalam keadaan dia. Mana dia dalam keadaan? Keadaan macam mana? Sajidun. Sujud lah. Jadi Ibn Abbas kata, dia kata tidur tadi tu. Rasulullah pun kata ke dia, inilah hadisnya. Sesungguhnya wuduk tidak wajib kecuali kepada orang yang tidur mengiring. Karena bila dia mengiring sendirinya menjadi lembut. Hadis ini merupakan antara hadis yang menjadi asas perbincangan di kalangan ulama berkenaan masalah tidur yang membatalkan wudu ataupun tidak. Hadis ini jadi asas. Tidur ini batal ke tidak wudu. Baik. Berdasarkan beberapa hadis yang telah dikemukakan sebelum ini, ulama berbeza pandangan tentang tidur yang membatalkan wudu. Maknanya sini, kalau kita tengok sini, wudu ini batal ini bukan kerana tidur. Sebab tidur setengah keadaan tidur tak batal. Setengah keadaan tidur batal. Maknanya bukan kerana tidur tu sebenarnya. Kerana sebab lain. Baik, tak apa. Kita tengok ini. Imam As-Sana'ani mengemukakan 8 pendapat ulama berkenaan masalah ini. 8 pendapat ulama dia orang ini. Pertama, tidur membatalkan wudu secara mutlak dalam semua keadaan. Berdasarkan hadis Safwan bin Asal radiyallahu anhu, hadis tersebut ialah ini secara mutlak. Bila tidur yang membatalkan wudu secara mutlak, tidur lagu mana? Cuba tengok. An Safwan ibn Asal qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam illa min janabah lakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Daripada Safwan bin Asal radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami supaya jangan menanggalkan khuf-khuf kami selama 3 hari. Ini ketika musafir. Kecuali berjunub, tetapi tidak perlu menanggalkannya kerana buang air besar, kencing dan tidur. Jadi para mereka yang para ulama menjadikan semata-mata tidur seperti buang air kencing atau besar dipandang dari sudut semuanya membatalkan wudu. Mereka mentakwilkan hadis Anas sebagai sesuatu yang tidak jelas kerana tiada padanya pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terdapat di dalamnya hanya perbuatan sahabat. Hujah hanyalah pada perbuatan kata-kata dan pengakuan Nabi sahaja. Jadi hak ini maknanya dia ketika musafir. Ketika musafir, cik hadis ni ketika musafir. Sebab Nabi sebut, Nabi kata mula-mula, Nabi kata ni cerita orang pakai khuf lah ketika musafir. Bila pakai khuf selama 3 hari. Ini 3 hari. Mana selama 3 hari tu, mana tak perlulah tangga khuf tu. Tak perlu tangga tu maknanya. Dalam tempoh 3 hari tu kerana buang air besar. Okay, buang air besar tu. Okay. Membatalkan wudu cuma tak perlu tangga khuf. Kan? Begitu juga buang air kecil. Buang air kecil. Tak perlu tangga khuf juga dalam tempoh 3 hari tu. Batal wuduk buang kecil. Tidur pun tak perlu tangga juga aku. Mana batal juga ni. Batal juga cumanya tidak perlu tangga aku dalam tempoh 3 hari. Jadi orang ini tidur kat mana? Tidur. Sini dia tidak sebut dengan jelas lah. Dia tidak sebut tidur lah ke mana. Tak jelas juga hadis. Sebab tu ramai ulama kata orang ini tidur malas tu. Sebab tidur kat malas. Dia kalau kita perhati dalam hadis, tidur waktu malam, hok tidur hok rasmi tu.
Mana-mana orang pun tidur pada waktu tu. Waktu tu Nabi kait ke, kena ambil wudu, kena basuh tangan, kena mana, kena basuh tangan. Sebab kamu tak tahu di mana tangan kamu bermalam. Okay. Waktu tu tidur mana Nabi sebut? Tak ada Nabi sebut tidur khailulah tu. Tak ada tidur siang. Waktu tidur untuk waktu malam jenis gaul kursi tu. Oh, tu banyak cerita lah kalau kita tengok dalam syarah hadis. Setengah kata hadis tu, tu sebenarnya dia lebih berujuk pada popok ni berada di kawasan jauh, di kawasan panah ni. Di kawasan tihamah, di kawasan panah ni. Apa tu? Popok dia tu air, popok air. Popok dia tu boleh kata istinjak semua. Buah air kecil pun istinjak, buah air besar pun istinjak. Gak malah panah peluh. Gak kawasan kita kata kemaluan, kawasan pa'ak. Pa'ak. Ayuh hari ni, betul betul. Kawasan pa'ak ni kawasan lembak lah kita kata. Pada tubuh manusia, situlah lembak ni sebab peluh. Gak bila seseorang itu beristinjak guna batu, istinjak guna batu, dia tidak sebersih guna air. Gak perlu pula malam, gak perlu biasa dia kumpul situ. Kalau tempat lain dia guna kering. Gak bila perlu tu kemungkinan kata, biasanya gagu lah bila gagu. Dia bila gagunya kena kotor dan sebagainya. Hak tu, tidur hak tu. Hak tu tidur hak tu, tu dia berkait dengan malam. Hak tu memang kena ambil wudu. Jadi hak ni tidur mana? Setengah ulama kata hak ni tidur hak dikaitkan dengan aku ni tidur malam. Bukan tidur siang. Hak ni dia kata secara mutlak, secara mutlak. Tu ya secara mutlak. Baik, tak apalah. Yang kedua, tidur tidak membatalkan wuduk secara mutlak. Hak tadi tidur membatalkan wuduk secara mutlak. Hak ni tidak. Berdasarkan hadis Anas juga yang telah disebutkan dan kisah tidur sahabat dalam keadaan tersebut, andai kata ianya membatalkan wuduk, pasti Allah Ta'ala akan mewahyu pada Nabi. Ha, ni sahabat tidur tadi lah, tidur di masjid ni renyandal, waktu secara mutlak tidak batal, tak ada sahabat pun kata batal wuduk, tidur di masjid renyandal lagi. Itu secara mutlak tak batal. Yang ketiga, bukan semua keadaan tidur membatalkan wudu. Sebaliknya dimaafkan untuk dua kali goyangan kepala walaupun berturut-turut dan beberapa kali goyangan yang terpisah-pisah. Jadi hak goyangan kepala ialah kepala yang tidak tetap sehingga dia sedar daripada tidur. Oh ni goyang kepala berapa kali. Sebab tu ulama kata, setengah ulama kata hak ni takalluf. Hak ni perbincangan tak ada sebut dalam hadis, hak ni membebankan perbincangan ni. Orang panggil mengada-ngada ni perbincangan. Nak ayat dua kali. Goyah baru jadi batal tidur. Oh nak cek lagu mana tu. Lepas tu siapa dia boleh cek ni awak. Kau siapa? Orang tidur ni berapa kali goyah. Dia tak ingat. Kau kena perhati tengok. Kalau lebih dah demo tak ada tiga kali gerak. Begitu. Batal tu. Payah ni. Sebab tu ulama kata ni takalluf ni. Perbincangan ni takalluf. Buat-buat ni. Mengada-ngada ni. Tapi tak apalah sebab ada sebut. Sebab tu ni boleh kata kita tak ada dengar oleh pakar ni. Tapi tak apalah. Sebab tu lah juga dalam kitab fiqh ni pun ulama dia tengok juga. Semata-mata ada dalam kitab fiqh tu. Tengok nak sabar ke tidak nak bakar. Keempat, tidur sendiri tidak tidur itu sendiri tidak membatalkan wudu, tetapi ia menjadi punca yang membawa ke kemungkinan yang terbatal. Justru itu, jika seorang tidur dalam keadaan duduk yang tetap papan punggungnya di lantai, maka wudunya tidak batal. Jika tidak tetap, batallah wudunya. Inilah pendapat mazhab Syafi'i. Mereka menjadikan hadis Ali radhiyallahu anhu, dua mata adalah pengkat punggung, waktu sebagai dalil. Jadi istilah tetap papan punggung yang diterima oleh Imam Syafi'i ini dalam mazhab Imam Syafi'i ini, makni pun sebenarnya tidak kuat jugalah. Nak tetap pakai pengulang ni. Dia nak tahu dia gerak. Dia macam mana dia boleh tahu dia gerak tak gerak tu. Sebab tu, bagi saya lah, pandang ulama yang kuatnya, tidur dalam keadaan duduk seperti mana sahabat antara maghrib dengan isyak gitu, tak batal. Iyalah kalau kita nak terima pandangan dalam mazhab Syafi'i, kata batal tu, dia tak batal juga sebenarnya. Cuma kalau tidak tetap, nak tahu tetap dengan tidak tetap tu macam mana. Tu yang dia pergi, kau nak tahu. Oh, nak tahu mana, boleh tidur. Patut orang lain. Oh, so kerja. Nak berhati dia. Dia demo berhati dia kalau nak tidur. No. Kalau kau buat gini, mau ayak kau. No. Benda-benda tak logik lah. Benda-benda gitu. Tak apalah. Dia. dia banyak lagi tu kita berhenti setakat tu lagi. Kita sambung semula insyaAllah.
jadi minggu depannya hatulah kita ambil yang kelima tu, yang kelima.